Sila. Si. Ada. Dah bagi dia. Terima kasih, ya, Puan Menteri. Saya nak balik kepada cara untuk menjadi seorang pengundi di Malaysia yang telah dibincang tadi oleh Puan Menteri. Baru-baru ini saya telah terima satu surat melalui Facebook yang mengatakan kepada saya bahawa wanita yang tinggal di Klang, khususnya di Teluk Pulai, yang tidak mendaftar sebagai seorang pengundi, tiba-tiba menjadi seorang pengundi. So, saya bincang dengan dia kata saya tidak mendaftar. Tapi saya sekarang adalah seorang pengundi. Macam mana ini berlaku? Sebab ini tidak mengikut apa yang disenarai atau cara yang telah disenaraikan oleh Puan Menteri untuk menjadi seorang pengundi. Tapi kalau bila saya bincang isu ini dengan ahli parlimen lain, mereka pun ada cerita yang sama. Bila orang yang tidak pergi mengundi, yang tidak mendaftar sebagai seorang pengundi, tiba-tiba menjadi seorang pengundi. So, macam mana ini berlaku? Dan isu yang berikut yang berkait dengan isu ini, adakah benar, dan tolong jelaskan isu ini, bahawa agensi-agensi kerajaan seperti Kemas, Kementerian Penerangan dan agensi-agensi lain di bawah JASA juga apa ni mendaftar pengundi-pengundi. Untuk penjelasan. Terima kasih. Tuan Pengerusi, cara yang saya tahu ialah kita boleh memberikan tugas untuk mendaftar ini kepada ejen-ejen yang dilantik, dan mereka menyediakan meja, dan selalunya macam kata kita dekat KLCC di mana ramai orang datang melawat, kemudian meja disediakan dan mereka boleh datang dan mereka menunjuk IC mereka, ya, dan menunjuk IC dan di situlah boleh didaftarkan. Jadi kalau mengikut prosedurnya, asalkan ada IC, ya, boleh daftar. Tapi kalau apa yang Bomat sebutkan perkara itu berlaku, saya kira kita mesti beri hak kepada orang, kepada dia, sama ada dia mahu jadi pengundi ataupun tidak. Jadi kalau macam mana yang Bomat sebut perkara itu, saya rasa boleh dibawakan kepada pihak Election Commission dan memaklumkan bahawa perkara ini berlaku. Dan kita tak sebenarnya kita, saya pun sendiri tidak tahu sama ada IC dia telah diambil ke. I don't have the facts before me, izin. Tapi kalau orang yang telah mendaftarkan itu, dia namanya didaftar tanpa pengetahuan dia dan dia tidak mahu menjadi pendaftar, ini perkara boleh dianggap sebagai songsang lah, dan sepatutnya tidak berlaku. Dan sila sampaikan maklumat ini kepada Election Commission untuk diperbetulkan. Ini yang saya sebut tadi, iaitu kita perlu kerjasama daripada ahli yang berhormat untuk memaklumkan kalau sekiranya ada perkara-perkara yang dianggap sudah songsang berlaku, yang tidak sepatut berlaku, mesti dimaklumkan kepada Election Commission. Yang mana yang umat kena ingat itu bahawa ejen-ejen ataupun mereka yang diberikan kuasa ini, dilantik ini beribu. Jadi tidak mungkin kita boleh dengan begitu yakin mengatakan bahawa perkara ini tidak berlaku. Sebab ini adalah ejen-ejen yang diberikan kuasa untuk mendaftar. Ya? Muhammad, boleh saya follow up isu ini? Boleh. Sebab dan wanita itu hantar mengatakan kepada saya sebenarnya dia telah didaftarkan walaupun dia tinggal di Teluk Pulai, dan kalaupun dia didaftarkan oleh sesiapa, dia mesti undi di Klang. Tetapi pengundian beliau itu berlaku di Butterworth. Soalan sekarang ialah siapa yang undi untuk beliau? Adakah satu agensi yang menggunakan nama-nama yang tidak didaftar, daftarkan mereka dan menggunakan nama mereka untuk tempat-tempat yang mereka nak menang? Ini soal dia sebab. Oleh kerana itu saya tanya, adakah ini berkait dengan agensi-agensi kerajaan seperti Kemas, Kementerian Penerangan dan JASA dan sebagainya yang menggunakan peluang-peluang ini untuk apa ni daftarkan pengundi baru. Dan mereka dihantar, saya boleh beri bukti, dihantar screenshot
dia mengatakan dia menjadi pengundi di Butterworth. So ini something okay. Is this something systemic or yeah, is just saya, a one off? Saya tidak ada fakta bersama saya. Sebab itu saya minta yang Mohamad bangkitkan perkara ini dengan Election Commission supaya kita juga nak tahu we want to go to the root of the problem. Sama ada dia melibatkan agensi kerajaan atau tidak, saya sendiri pun tidak tahu. Jadi sebab itu adalah penting untuk perkara ini dibangkitkan dengan Election Commission ya, untuk mendapat maklumat yang sebenarnya. Ya. Sebenarnya isu komunikasi dengan SPR susah sikit. Saya telah tulis kepada mereka pada Mei 16, 2012 mengatakan ada masalah di senarai pengundi di Klang. Di mana dalam senarai kita, dan isu saya bangkit tadi, di mana dalam semakan kita, lebih 3,000 orang information mereka atau maklumat mereka telah hilang daripada database SPR. Ini screenshot kita ada. Kedua, lebih kurang 2,000 orang telah dipindahkan tanpa permission mereka di Klang. So, saya telah hantar kepada SPR surat pada Mei 16, tetapi hingga hari ini tidak ada jawapan. Kita telah buat panggilan mengatakan tolong jawab surat ini, tapi langsung tidak ada. Okey, saya ingat beginilah, saya ambil maklum perkara ini dan saya juga kalau boleh yang Mohamad bagi surat itu, saya akan maklumkan kepada SPR supaya address the problem raised by you, Mak Izin. Ya. Menteri, sedikit mengenai perkara ini juga. Saya sebenarnya saya rasa Menteri tahu jawapan ini. Apabila seseorang itu mendaftar, SPR ada coding, tahu siapa yang mendaftar ke dia, didaftar oleh jasa, kemas, dia tahu. Tapi buat-buat tak tahu. Jadi sebenarnya SPR ada clue siapa yang mendaftar tetapi buat tak tahu. Ini berlaku sebab apa? Di dalam pendengaran awam, bila kami membantah, ya, bila kita sebut, kata orang kita membantah sesuatu nama, dia kata YB, sebenarnya dia ni mendaftar di post office. Ya, kalau kita, ini adalah teknikal. SPR kena telus dalam perkara ini, sebenarnya mereka tahu seseorang itu dipindahkan oleh siapa ataupun kumpulan, mereka boleh tahu. Jadi bagi saya ini adalah satu perkara yang sistematik. Sekiranya SPR tidak mengaku pula, kita nak tahu siapa yang tahu nama-nama kad pengenalan orang. Hanya JPN, hanya Jabatan Pendaftaran Negara. Hanya JPN yang ada pihak-pihak tertentu yang membuat kerja ini dengan secara sistematik. Perkara ini telah dibangkitkan oleh Datuk Mahfuz, YB Pokok Sena dahulu. Nama-nama orang tertentu yang dikatakan berada di dalam task force ini, ya, yang bertanggungjawab di dalam pendaftaran nama-nama pengundi dan pemindahan dan sebagainya. Sehingga sekarang ini kerajaan tidak menjawab. Kenapa tidak diadakan RCI tentang dakwaan-dakwaan kita? Sebab kita ada perkara-perkara itu, bukti ada. Berapa banyak artikel yang telah ditulis oleh penyelidik-penyelidik tentang perkara ini. Tetapi SPR diam seribu bahasa. Tak nak jawab kerana tidak mau engage di dalam dakwaan-dakwaan ini. Kerana kita ada bukti. Menteri? Tapi yang dah tentu yang mak tak ada bukti, menuduh saya, kata saya buat-buat tak tahu. Saya minta maaf. Tak ada bukti. Kalau okay, sekarang menteri boleh siasat bahawa coding itu tahu. Ada. Memang tak tahu. Itu memang itu yang ada. Tidak ada bukti. Itu memang tak. Okey, itu saya minta maaf. Ya. Tapi coding itu ada. Tak apa. Menteri kena siasat. Ya. Tak apa. Dia macam ni, Yang Mat. Dia macam ni. Saya kira adalah elok kalau sekiranya kita ada apa masalah. Ya? Kita kena rujuk kepada Election Commission. Ya. Bagi tahu kepada mereka, iaitu perkara-perkara ini berlaku. Artikel, okey, boleh ditulis. Tetapi bagaimana SPRM nak menjawab kepada artikel yang ditulis? Kerana kita berminat untuk menyelesai masalah khusus. Jadi untuk kalau kita berminat untuk nak menyelesai masalah, kita berhubung terus dengan SPRM. Ya? Saya tidak fikir SPRM berani nak mempermainkan ahli-ahli parlimen. Dia tak berani. Ya? SPR. Ya? SPR mesti, kalau perkara dibangkit, mesti dia akan pergi menyelesaikan masalah. Kalaulah yang Mohamad menghadapi masalah, kata macam Mohamad daripada Kelang tadi,
Surat dihantar tak jawab. Okey. Maklumkan kepada saya, saya akan beritahu mereka ini. Iaitu mesti selesai masalah yang dibangkit oleh ahli-ahli parlimen. Ya? Dia mesti jawab. Dia tak boleh kata dia tak mau, dia buat tak layan. Tak boleh. Dia mesti jawab apa juga perkara yang dibangkit oleh SPR.